Sejarah pertempuran Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga hingga pernikahan antara Sang Sunan dengan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, mungkin jarang diketahui. Namun, berdasarkan kisah legenda masyarakat, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, serta pembuktian dari karomah Sang Sunan yang tidak ada hentinya. Awal mulanya, Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang sejatinya adalah merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun karena kesaktian Prabu Siliwangi dan juga sangat ahli dalam strategi perang, dengan mudahnya utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan dan akhirnya menimbulkan pertempuran di kedua belah pihak. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi Sang Prabu pun tak bisa mengalahkan Sri Paduka Maharaja atau Raja Pemanah Rasa yang disebut lain dengan Raja Pajajaran. Ke rumah Sunan Kalijaga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk, maka diutuslah Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi Istana Ratu Kidul di pantai selatan. Di sana, Sunan Gunung Jati diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Reksa. Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut, karena menurut Sunan Gunung Jati, hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan Sang Prabu Siliwangi. Sesampainya di pantai selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa Sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. Wahai Putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama Tombak Karera Reksa. Demikian kata Kanjeng Sunan Gunung Jati.